Hello, what's up guys? Welcome back with me Warga. Di sini kita bakal tutorial bagaimana caranya bikin mini game Color Shuffle. Color Shuffle itu seperti ini ya. Oke, kita bakal langsung aja. Pertama kita bakal membuat arenanya. Di sini kita bakal pakai edit ya. Habis itu di sini kita kasih lantainya itu snow ya. Maksud gua ice. Okay, ice. Oh, ada ice. Set. Nah, di atas ice kita kasih carpet. Oke. Saya juga set carpet. Udah ini jadi arenanya. Oke, kita ambil brown terracotta ini buat jadi clue-nya. Di sini. Nah, habis itu kita ambil carpet, terserah mau carpet warna apa aja. Kita ambil orange. Orange sama magenta, orangnya taruh di sini. Kalian bisa ngacak orangnya. Oke, kayak gitu. Dan magentanya terserah sih mau naruh warna apa. Oke. Tambah lagi di sini. Nah, abis itu kita ketik dan bikin lobbynya di sini ya. Ini lobby. Kalian bisa membuat lobbynya kalau misalnya ada sekedar untuk cuman tolong ini lobbynya kita ketik color setup. Oke, namanya kita bakal namain tutorial. Jangan begitu white. White itu maksudnya ini ya, carpet yang main carpet yang bakal kita pakai gitu, warna putih jadi kita bakal pick white. Oh, kita bakal berdiri di sini di pojok bawah dulu soalnya ini blood portal. Kita klik ready, habis itu kita stand above di atas ya, top portal ini. Kita klik ready juga. When you are done, the card to start the new world. Kita bakal pilih warna ya. Kita bakal pilih warna ya. Mungkin lime, red, silver, brown, cyan. Oke, habis itu kita done. Set spawn, kita bakal spawn di sini. Spawn. Finish ya. Finish. Oke, ternyata udah menjadi agak pas sekali. Kita bakal resign. Itu di sini kita ketik. Saya sarankan tutorial. Oke guys, ini kita bakal masuk ya ke mini game kelas ya. Nah, oh, sebenarnya in the line. Oke, okay, kita bakal tunggu. Kalau misalnya ada orang yang mau jadi, kita bakal tunggu. Jadi kalau misalnya kita bakal tunjukin, kita ketik color smart tutorial. Oke, okay, kita lihat blok apa aja. Red, oops, cyan, itu lebih kita. Kita ketik di sini. Nanti karpetnya bakal turun ke bawah. Games supaya bisa ngeliat deh. Oh, lama juga ya. Nah, udah hilang. Oke, warna brown ini ada waktunya ya, di tengah-tengah lihat XP nya bakal ngurang. Itu adalah waktu buat kalian tempatin diri di bloknya yang berwarna. Waktu bakal jatuh lagi semua. Nah, terus kita bakal pilih warna light guys. Oh, ini kita udah di light. Jadi mainnya gitu terus sampai
kalian mati bakal lo kalah. Skala ya. Yaudah, mungkin segitu aja tutorialnya. Kalau kalian mau tutorial lain silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like, komentar di bawah bro. Gua rajin upload. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.